Selamat datang di video ini, dan di video ini kita akan melanjutkan latihan kita setelah sebelumnya latihan dasar, dan sekarang ini yang AI training match. Nah, di sini kan isinya bertahan 3 menit di AI training match. Tekan training lalu pilih mode permainan yang kamu sukai. Oke. Bergerak. Mulai. Apa itu? Oke. Panduan tombol. Lah aku aja nggak kayak gitu sih. Kalau ciri khasnya kan left shift buat, maksudnya shift kiri ya, itu buat loncat nih kan. Kalau space buat ini lari. Dan kebiasaan sih aku gara-gara main apa ya, main COD ya, main COD. Aku player COD sih. Yang apa ya waktu itu aku mainnya Modern Warfare. Iya, sampai yang ketiga kan ada 3 gamenya ya. Oh nggak tahu nih. Sini aja. Ini udah bisa langsung. Yang mana sih? Sini kan? Kok nggak ada sih? Oh ini. Pokoknya langsung turun aja lah. Oh, aku mah gitu kalau main Battle Royale. Ya kadang ada yang paling akhir, kadang ada yang paling. Ada yang lain? Oh, ada. Jadi yang terdekat nggak ada ya, terusnya kita sendiri gitu kan, jadi nggak harus baku hantam langsung. Apa ini? Oh, bagus ada apa? Ini yang aku mandan pusing ini. Gak terbiasa aku. Wah, ada shotgun. Bagus lah, berarti harus ambil cokinya. Oke. Oh ya, shotgunnya harus di ini ya. Pilot lupa. Oke, rompi polisi. Oke, ada UC. Ada shotgun, ada UC, nggak cocok. Keduanya kan tipe jarak dekat. Ah, ada Chris. Ada Vector. Ini lumayan nih. Ah, kayak gini nggak bisa di itu harus yang aman kan, aman. Oh ya, aku emang rata kiri sih grafisnya, udah terbiasa kalau game-game kayak online terus. Cempot, bukan ya cempot. Udah. Asik juga ternyata. Ada
yang kemarin gak sih? Enggak ding. OMP atau Kris? Kris aja deh. Ah, aku belum terbiasa bisa sampai cepat gitu. Oh ya, helm. Ya tadi belum ambil. Pedang kilat. Oke. Angkatan zona. Aduh, kita jauh banget dari zona itu. Oh, ini stok taktis. Wah, dari pasang. Langsung. Aduh, 2 menit lagi. Ah. Aku terlalu lama ngelitnya. Udahlah kayak gini aja. Berarti kita ke sini. Mana nih ini ya? Oh, ada motor ternyata. Di sebelah kiri gua ada ada tembok tembok itu bukan di sini. Kita kan masuk. Oke.
kita ada kapal ternyata. Aduh, aku adanya jarak dekat lagi. Hah. Oke, tunggu aja. Biasa selanjutnya ke sini aja. Habis ini maksudnya ke sini. Nunggu semua zonanya tutup, kita tunggu aja. Ini apa? Eh, itu ada yang bunuh diri tadi penerangan. Bisa mereng-mereng tapi harus ditekan. Mantap lah. Ah, berarti ini kurang rival gitu ya, masa Chris sama shotgun kan keduanya jarak dekat. Ada yang mendekat kah? Aku kayaknya gini sih, nyantai gitu kali di PUBG Mobile. Oh, udah mendekat tuh. Bisa nggak sih naik itu? Adalah sini. Itu butuh rifle. Kamu lihat aja sekalian. Ini dulu deh. Kamu mainnya nyantai. Sambit, transfer video.
nggak bisa ke atas itu. Loh, terus ke atas sana gimana? Hasilnya, oh iya. Kayak bekas jepang kayak gitu sih. Kali kok mantap. Ya tadi nggak ada lawan sih. Ah, ini baru. Mending Chris apa shotgun ya? Mending Chris ada deh. Shotgunnya hilang. Nah, kayak gini. Langsung otomatis mantap. Oke, kayaknya harus pergi ke sini aja. Nanti aja aku tak mainnya. Ah, gak bisa loncat. M4 nggak ada loh. Aku mau pakai M4.
siapa? Sudah makan loh. Apa itu? Wow, bisa ya. Masih naga nafal lagi kalau udah bosan aku pakai. Apa ini? Panah. Senjata yang paling jarang. Aduh. Ah, malah kesuruh pingsan. Aduh. Eh salah, kebiasaan main Far Cry buat tanda gitu kan kalau mencari chat. Ini masih. Kok mati-mati? Kok itu mayat? Eh?
ada lagi. Ah, gak nyampe kali. Ada sesuatu yang bisa dilempar? Gak ada. Sini aja lah. Ah, lari. Aduh, lambat lagi. Semoga bisa bertahan hidup di sawah sini. Bisa juga kayak enggak kayak ini. Di atas ini enggak. Apa ini? Ayolah. Kok nggak bisa gerak?
kayaknya di situ ada deh. Tempatku. Kan mereka komputer. Banyak risk. Udah apa-apa. Ya kita, oh ya masuk. Deg-degan biar nggak gerak-gerak. Tiga puluh menit, nggak nyangka gue. Lama ya ternyata kalau main PUBG seronde. Aku nggak lihat tanda-tanda. Ini pakai aja berarti. Ada ditandai peta, nggak ada. Udah hidup. Apa nggak ada apa-apa, lo ini rusak apa gimana? Oh dia di bawah, iya pantesan nggak ketemu gitu. Lumayan lawannya. Ada munisi. Ayo dong. Aku sama main ini nggak ngelit-ngelit. Lumayan, lumayan, lumayan. Awal yang baik, awal yang baik.
bisa di experience ya, di experience ya aku sabar. Jadi tadi aku harus ke experience sampai ya. Oke, kita dapat jaket. Soalnya gimana? Sesuaikan. Nah, tablo ini kan lebih sopan. Kenapa masih nyeker pula? Kok nggak kepake sih? Oh, harus klik dua kali. Oke. Terus selanjutnya harus apa ini? Training drill. Selesaikan semua training drill atau pertahanan di AI. Tekan training lalu kita harus mainin yang ini ya, AI training match 10 kali. Tadi kan udah sekali, tadi kurang 9. Oke. Agar kita bisa main yang normal lalu yang rank itu. Ya, lumayan tadi permainannya seru juga sih, main PUBG Battleground ya, PUBG Steam, PUBG PC gitu ya. Jadi videonya sampai sini aja. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini. Dan juga mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan juga berikan suka atau like serta komen pada video-video yang ada di channel ini. Terima kasih telah menikmati video ini dan sekian.